Usai menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Vena Melinda yang ditemani oleh kuasa hukumnya mengaku ingin mempertahankan rumah tangganya. Vena sendiri dikabarkan sempat menangis dalam ruang sidang. Lantas, apa tanggapan Ivan Fadila mengenai keinginan istrinya tersebut? Tadi sudah saya jawab bahwa bukan dari statement kali Mbak, dari sikap aja. Itu yang gugat mungkin Mas yang ditanya. Jangan dari saya nggak tahu ininya. Ivan berharap pernyataan Vena tersebut merupakan keinginan yang datang dari hati. Namun yang jauh lebih berharga menurut Ivan bukan sekedar pernyataan, namun sebuah sikap dan tindakan. Pasalnya sampai saat ini jika Vena ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ivan, Vena belum mencabut gugatan yang ia daftarkan pada 22 Februari silam. Ya tadi itu Mas, lebih ke sikap, perilaku. Jadi kita belum bisa menyentuh ke materi. Kalau keinginan Mbak Vena untuk rujuk ke segala macam, silakan aja. Karena kan Mbak Vena yang menggugat. Kalau memang dia memang niat memang mau rujuk itu, kenapa nggak cabut aja gugatannya? Kan gitu. Bener dong. Karena kan dia menggugat. Kalau mau rujuk, ya cabut aja gugatan. Simple kok, gitu. Ya. Nah, tapi kenapa enggak? Ya tanya Mbak Vena. Kenapa nggak cabut aja gugatannya kalau memang mau rujuk?